Pemirsa, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekalongan terus berupaya mengevakuasi buaya muara yang sering terlihat berkeliaran di Sungai Loji. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekalongan terus berupaya mengevakuasi buaya muara yang sering terlihat berkeliaran di Sungai Loji. Keberadaan buaya muara ini telah menimbulkan kekhawatiran dan juga ketidaknyamanan bagi warga sekitar serta pengguna sungai. Buaya muara yang sering terlihat di Sungai Loji telah menjadi sorotan warga sekitar, terutama oleh mereka yang tinggal di sekitar aliran sungai. Beberapa melaporkan adanya gangguan dan ketakutan karena keberadaan hewan buas ini. Untuk itu, tim Damkar Pekalongan telah melakukan langkah-langkah untuk mengevakuasi buaya muara tersebut dengan aman. Valentino Eka, selaku Kasih Damkar, menjelaskan bahwa pihaknya telah terhitung 4 kali gagal dalam upaya penangkapan buaya yang berada di Kali Loji. Saat ini pihaknya masih terus berupaya untuk melakukan penangkapan kembali, yakni dengan umpan. Kami akui 4 kali gagal menangkap buaya yang ada di Kali Loji. Ini tadi yang terakhir ini saya sudah memerintahkan salah satu anggota dari Damkar untuk membuat alat dan nanti juga kita pasang umpan. Jadi karena kan kita tahu semua ya, semua itu kan butuh umpan untuk menangkap hewan apapun. Karena kemarin yang dan terakhir yang tadi sore ini karena nggak pakai umpan jelas gagal. Ya insya Allah nanti setelah kita rencana dan alatnya sudah jadi, dalam waktu dekat, Senin atau Selasa, kita akan ke tempat lokasi buaya di sebelah Gereja Katolik Loji. Gitu. Sementara itu, Huda selaku tim rescue dari Damkar mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dari laporan warga, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut. Buaya tersebut sering terlihat di pinggir Kali Loji, samping gereja, di mana tempat tersebut menjadi salah satu tempat buaya muara untuk menepi. Proses penangkapan buaya muara juga dilakukan dengan berhati-hati dan juga berdasarkan standar perlindungan hewan liar yang ditetapkan. Nanti kita terima laporan itu berarti sekitar pukul 2, tanggal 2, nah 2.30 tadi. Pada waktu posisi laporan itu buayanya ada di darat kah atau ada di air? Jadi dia naik di pinggiran kali gitu Pak. Dia naik di pinggiran kali, emang itu tempat dia biasa dia nangkring di situ, istilahnya nangkring atau jemur. Jemur ya? Iya. Oke, upaya apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Kita sudah berusaha untuk memasang beberapa perangkap. Tadi juga kita perbarui juga perangkapnya, mudah-mudahan bisa ada hasil. Dan tadi sudah kita beberapa kali mencoba untuk berburu, tapi memang susah karena dia di dalam air. Yeah. Kalau di atas darat itu bisa kita handling, tapi itu di dalam memang agak susah. Oke, evakuasi tadi kan terlihat sudah hampir kena ya, yeah. Di moncongnya sudah hampir terjerat tapi lolos lagi. Ya, tadi soalnya kan di dalam air, jadi dia kalau bergerak itu nggak jarang sekali dia maju pasti mundur. Okay. Sementara kan tadi jeratnya talinya dari depan, jadinya mungkin tadi lepas. Dengan terus berupaya dan bekerja sama, diharapkan buaya muara yang sering terlihat di Sungai Loji dapat segera dievakuasi dengan aman. Tim Damkar Pekalongan akan terus memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan warga sekitar serta para pengguna sungai. Rafid Fajri Batik TV melaporkan. Pemirsa